pasukan pengibar bendera dengan jumlah personil sebanyak 70 orang merupakan siswa-siswi terbaik tingkat SMK se-Kabupaten Kapuas. Pembawa baki Leoni Rahmasari dari SMK Negeri 3 Kuala Kapuas, putri ketiga dari tiga bersaudara, dan Bapak almarhum Lasito dan Ibu Dorce Hidayat. Pengibar bendera Nanang Cokro Subandri dari SMA Negeri 2 Kapuas Hulu, anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Trisawandi dan Ibu Sri Kuntiama. Muhammad Rifki dari SMA Negeri 1 Kuala Kapuas, anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Rudi Siswanto dan Ibu Winati. Abdurrahman SMK Negeri 1 Kuala Kapuas, anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Suryansa dan Ibu Musalifah. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri.
Bendera! Siap! Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Tutup formasi!
silakan duduk kembali. Penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
ada kanan, Galadi, kembang! Brak! Langkah, maju!